بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzubillahi min syuruhi adzimahina wa sayyidati a'madina. Mayyah dihikmah falamudillalah. Wa mayyudlil falahadialah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabi wa la rasuluh. ba'da ama ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa ma lam yarbal 'alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma faqihna fid din wa ta'wil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu Alhamdulillah Senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini, malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis online belajar bahasa Arab Al-Insan, angkatan yang pertama. Dan malam hari ini insyaallah kita memasuki pertemuan kita yang ke-151 dari majelis online ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu dan Allah menjadikan kita mukmin yang bertakwa, yang mentauhidkan Allah hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Semoga salat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau Para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in Dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti Ya ikhwah perlu diketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah perjalanan panjang yang akhirnya adalah kematian. Artinya akhir dari menuntut ilmu adalah sampai kita mati nanti baru kita selesai belajar menuntut ilmu. Oleh karenanya antum harus semangat di dalam belajar karena tidak ada ya kata berhenti, kata putus di dalam belajar. Dan belajar bahasa Arab ini adalah yang pertama sebagai kunci membuka ya pintu disiplin ilmu yang lain di dalam Islam. Hendaknya antum sungguh-sungguh di dalam belajar bahasa Arab ini. Manfaatkanlah fasilitas yang ada sekarang seperti majelis online ini bersungguh-sungguhlah antum di dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Dan jika ada nanti kesempatan untuk antum tanyakan beberapa hal dari pelajaran-pelajaran yang belum antum pahami, silakan antum untuk bertanya. Itulah di antara cara kita supaya mudah memahami ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Menyembah Allah di atas ilmu, di atas basirah, di atas cahaya Allah. Sampai ajal menjemput kita. Maka hendaknya kita terus bersemangat menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu sampai ya sampai iliang lahat sampai kubur maka semangatlah di dalam menuntut ilmu dan banyak kalam-kalam para salaf yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya menuntut ilmu tidak boleh berhenti ya di tengah jalan dan semoga Allah mewafatkan kita sebagai penuntut ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memperbaharui niatnya di dalam menuntut ilmu Niat yang benar dalam menuntut ilmu akan memudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang kita pelajari. Di antara benarnya niat di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi, raf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga berpesan kepada seluruh peserta agar terus murajaah pelajaran yang telah didapatkan Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang bisa antum ambil faedahnya. Kita kirimkan rekaman bahasa Arab ini di YouTube Pintar Nahu dan juga di Telegram. Ya, bisa antum dengarkan ya hal-hal yang terluput dari antum yang belum antum catat, yang belum antum ya ulang-ulang yang belum antum pahami ya dari rekaman-rekaman tersebut, insya Allah bisa memudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab ini. Nah. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar uh, memperhatikan kembali tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Terutama terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam siap dengan pakaiannya rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika ada pertanyaan yang belum antum pahami dari pelajaran silahkan ditanya jika ada kesempatan untuk hal tersebut barakallahu fikum terlebih dan kurangnya kami mohon maaf sedikit mukaddimah dari kami karena Ustaz Ami Ahmad ya sudah berada di tengah-tengah kita marilah langsung kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala warah kepada Ustazuna, Ustaz Zuna, Al Ami Ahmad waktu dan kesempatannya kami persilahkan

والله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله wa man Kita lanjutkan dulu pembahasan soalnya Sudah sampai di mana soalnya ini? Kita tolong di share screen-nya, nah, <coughs> Insya Allah nomor 34 34 Yang terkait laki itu masih muskil lagi. Laki yang kemarin itu. Ya. Kita coba cek kembali pembahasan laki itu. Nomor 33 ya. <tuh> Waktu itu saya memang sedang waham. Ya. Namanya waham itu semacam agak-agak dikit. Ya. <tuh> Insya Allah. Jadi begini, lakin yang menjadi kewahman saya waktu itu adalah uh, tidak bisa masuk kepada fiil, dikarenakan kalau berupa fiil maka itu adalah tidak bisa menjadi huruf atau nah, ini narasinya keliru ini, eh? narasinya keliru itu namanya waham. Seharusnya narasinya tidak seperti itu. <tuh> narasinya yang betul adalah lakin itu bisa masuk kepada fi'il dengan konsekuensi. Kalau masuk kepada fi'il, karena fi'il itu merupakan jumlah, maka tidak sah sebagai huruf atof. Gitu, okay? Tapi dia boleh masuk kepada fi'il. Begitu pula dengan walakin. Ya, begitu pula dengan walakin itu juga bisa masuk kepada isim atau fi'il. Hanya saja kalau dia masuk kepada isim berarti dia ihmal tidak beramalan Sedangkan kalau masuk kepada VL juga begitu. Karena walakin itu kalau mengandung wau begitu juga bukan huruf atof ya. Tidak sah sebagai huruf atof. Nah. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 33 itu jawabannya bisa lakin atau walakin. Ya, bisa lakin atau walakin. Nanti biar disesuaikan lagi nilainya sama usah Rifki, ya. bisa disesuaikan lagi nanti. Baik. Sekarang kita lanjut dulu untuk soal nomor 34. Kita mulai dari Abdul Khair, monggo. di dalam bejana yang ke-10 itu terdapat madu yang segar. Yeah. A. Al-Asyaratu. B. Al-Asyarata. -asy C. Al-Asyari. D. Al-Asyarati. Itu kira-kira nanti menggunakan adat apa itu, Abdul Khair? Ada tartibi, Ada tartibi. Ada tartibi untuk angkanya itu menggunakan wazan apa? Wazan Fa'ilun. Fa'il. Oh, Fa'il. Insyaallah. <laughs> eh, Jadi bacanya bagaimana itu? ABC-nya itu. Bisa diulang lagi? Iya. Yeah. A a fa in asyiratu al asyiratu. Okay. Al asyiratu b al asyirata c al asyiri d al asyirati. Naam. Um. <tuh> Jawabannya <tuh> Di, Ustadz, al -ashiroti. Kenapa? Analisisnya seperti apa ini kira-kira? Di ada dia ngikuti Ustaz Mengikuti V di dalam, jadi itu ya. Kenapa kok nggak ala asyiri karena bencana itu mu'anas, Ustaz. Mu'anas, ya. Al-Qidru. Ya. Al-Qidru kemasukan huruf cer. Ya. Fi, di dalam. Sehingga kemudian adatnya juga di Dan juga majrur, ya. Ada tartibi ya. mengadopsi konsep natmanu. Alhamdulillah. insyaAllah. Jadi fil qidri al ashiroti. Baik, insya Allah. <tuh> Untuk yang A itu keliru secara i'robnya. Kemudian B, apa itu? al ashirota Itu juga keliru secara i'robnya. Yang C itu keliru secara jenisnya. Begitu, oke? Okay? Jadi yang betul adalah yang D. Baik, kita lanjut berikutnya dengan Firman. Silakan. Anak itu mempunyai mata yang memiliki warna biru. Hmm. Yang memiliki A. Zu B. Zatu C. Zawat Zawata D. Zawatu nah. Anak itu Mata yang mana? Ratu set B. Kenapa yang b? Karena kembali Menjemput kepada mata. Matanya. Kembali matanya. kepada mata. Mata, sebagai sebagai Nam, kata sifat sebagai sebagai kata kata, sifat atau apa? kata sifat set. Ya. Di sini memilikinya perkedudukan sebagai nat, naat ya, sebagai naat dari ainun mata, ya mata di situ dia mu'anat, ya mu'anat maka menggunakan datu. Zat. ya betul, kain Jadi itu kalau di bahasa Arab kan anak itu mempunyai Mata yang memiliki warna biru. Al-waladu indahu a'inun zatu la'unin. Apa birunya? La'unin. Azro. Ku atau Azro? Ku atau Azro? Azro. Azro. La'unin. Ya. Ya. Azroko -ka, ya. Karena azroknya sebagai nad dari launin. Sehingga dia majrur karena dia termasuk oh, alis muladilayan ya. sorif. Majrurnya dengan fathah. Oh. Nah, okay, insya -Allah. Jadi alwaladu indahu ainun datu launin azroko. Begitu khair okay, Insyaallah Untuk yang A itu keliru karena itu, itu mudakar, mufrad mudakar, yang C itu Dawata, itu musana. Musana muannas. Dan yang D itu jamak muannas, Dawatu. Baik, khair insyaallah. Nah. Jadi jawabannya yang B. <tuh> Selanjutnya nomor 36. Mungkin kita selesaikan malam ini ya, okay? soal-soal ini kalau bisa ya. Okay? Supaya tenang. Jadi pertemuan berikutnya nanti fokus ke Sorof kembali. Baik. <tuh> Pak Budi, monggo silakan berikutnya. Nah, Siapa pemuda itu yang memiliki rambut coklat? Okay. Oh. A. A. Asya B. Asyaru. C. Sa'rin D. Al As'ari. Nah, jawaban yang betul, yang D, Ustadz. Yang D. As'ari. Kenapa memilih yang D, Pak? Karena D. dia kedudukannya sebagai naat dari dari. Oh, bukan bukan maaf. Dia kedudukannya sebagai uh, mudaf ilaih dari itu. Mudafile dari tu. Kenapa kau tidak memilih syarin, Pak Budi? Dan sama-sama sebagai mudafile. Kalau mudafile kan enggak enggak boleh bertanwin ya Ustaz. Lo <laughs> boleh <apa>? Pak. <laughs> Yang tidak bertanwin itu mudaf, ya? <laughs> Oh, bukan karena ini karena irobnya salah Ustaz. Mudok wilayah. Usi Eropa Mudok selalu wilayah kan majrur, Pak. Ma. Ma. Lagi itu kan ya. majrur itu. Sa'rin kan majrur. Sa'rin. Sa'rin kan majrur itu yang C itu. Uh, karena oh, ya. dia menurut Kenapa kok memilih asyari as kok bukan sa'rin? Dua sa'rin. <tuh> <tuh> Khair Baik. Ini kaitannya dengan pembahasan atau materi tentang cara menyifati sesuatu dengan du. Begitu, Pak Budi ya? Apa waktu itu kaidahnya? Bahwasanya kalau menyifati sesuatu dengan zu, maka takrif dan tankirnya mudhof ilaih dari du itu disesuaikan dengan manutnya, gitu ya? Okay? Disesuaikan dengan manutnya. Okay. Manut itu adalah yang disifati oleh du. Nah, manut itu nanti ma'rifah atau nakhiroh, maka ilaih dari du Ini yang menyesuaikan, ya, okay? makrifat dan nikor, nakirohnya. Kenapa? Karena du itu sendiri memang tidak mengandung alif lam dan tanwin. Jadi dia tidak bisa diketahui bagaimana ma'rifah nakirohnya. Nah, oleh karena itu mudhofilai dari itu inilah yang harus disesuaikan dengan manutnya. Nah manutnya di situ apa, Pak Budi? Al-fata. Al pemuda, oke? Okay? Nah, gitu. Kalimat itu kalau diterjemahkan nanti pemudanya itu ma'rifah. Jadi manil Manilfata. fata, nah, gitu oke? Okay? Manil fata, gitu oke? Okay? Nah, kemudian du, Duh, nah ini du-nya ini sebagai sifat atau nah dari al -fata. Karena al -fata -nya itu ma'rifah, maka mudhof dari du itu juga Dima'rifahkan Ya, okay? nah du asy'ari. As itu okay? du asy'ari as nah coklatnya itu sebagai sifat dari asy'ari. As ya, berarti juga harus Dima'rifahkan dan dimajrurkan yaitu apa artinya coklat bahasa Arabnya asmaru asmaru ya asmaru berarti dimakrifahkan dan dimajrurkan menjadi al asmari gitu ya al asmari nah, Awalnya asmaru itu alis muladila yang sorif, tapi karena kemasukan alif lam, sehingga gugur dia dari alis muladila yang sorif, majronya tidak lagi dengan fathah, tapi dengan kasroh gitu Pak Budi ya bisa yeah. difahami kembali. Nah makanya harus Afwan Ustaz. one yeah. Kenapa kalau dicari terjemahan itu uh, rambut coklat itu kalau kita cari di apa di Google Translate itu ketemunya uh, sarun bunia gitu. Oh, uh, coklat itu bunia gitu. Ustadz. Ada boleh seperti itu boleh. Oh memang boleh. Cuma coklat itu juga digunakan. Yeah? Yeah. Itu juga digunakan. Thanks um, for Bahkan warna kulit itu juga begitu. Warna kulit kalau untuk manusia juga menggunakan asmar. Okay? Jadi cuma kalau nerjemahkan dalam bahasa kita bukan misalnya laki-laki itu kulitnya coklat, bukan begitu. <laughs> kalau bahasa kita menjadi apa? Sawo matang. Gitu okay? nah, Asmar itu diartikan sawo matang. Kalau untuk warna kulit, tapi kalau rambut boleh asmar itu coklat ya, okay, insyaallah. Yeah, nah. Kita lanjutkan nomor 37 dengan nah tadi. Anas, Semoga silakan Anas. Uh, siswi itu pulang dari sekolah dalam keadaan terlambat. Nah, A muta'akhiratun B mutaakhiratan c mutaakhirun d mutaakhiron enam uh, yang mana jawabannya uh, bingung Ustaz <laughs> <laughs> ini adalah pembahasan lafat-lafat yang dalam penggunaannya sering mansub. Ya, walaupun tidak selalu mansub, tapi sering mansub. Sudah ada pembahasannya, ya? Ada pembahasannya ini. Ya, seperti kata da iman, kemudian ahyanan, marrotan ukhro, mubakiron, mutaakhiron, itu adalah lafat-lafat yang dalam penggunaannya seringkali mansub. Ya, ada yang mansubnya karena sebagai hal, ada yang sebagai maful mutlak. Ya, ah. nah, ada yang sebagai uh, tamis, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, terlambat di sini, ya, itu nanti kedudukannya sebagai hal Walaupun kita belum belajar masalah hal secara spesifik, ya itu nanti baru di DL3. Cuma ini sudah pernah kita singgung. Ya, lafat-lafat mutakhirun, ya mutakhirun, mutakhiratan ini sudah pernah kita bahas. Ya, jadi makanya kemudian kita munculkan dalam soal. Jadi itu kita pilih yang mansub ya, kita pilih yang mansub dan anak, Kenapa? Karena kembalinya kepada siswi. Oh, siswi, ya. ya. Sohibul Berarti... halnya adalah siswinya itu. Iya, ya. Berarti B, Ustaz, ya. Be, ya. Muta'akhiratan. Ya. Betul, muta'akhiratan. Oh, ya. insya Allah. Jadi ini kedudukannya sebagai hal. Hal itu ada sohibul hal. Sohibul hal itu adalah pihak yang mengalami hal tersebut. Nah, gitu. Hal itu kan secara bahasa artinya keadaan. Berarti memang hal itu adalah suatu lafat yang menerangkan ya bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan. Nah, gitu ya. Nanti pelaku atau pihak yang mengalami hal itu namanya sohibul hal. Nah dalam hal jenis dan adatnya antara hal dengan sohibul hal itu nanti harus mutobik, harus sama, harus cocok. Gitu, oke? Kalau sohibul halnya uh, mu'anat, maka halnya juga mu'anat. Ya. Kalau mufrad ya mufrad dan seterusnya. Nah, nah di sini sohibul halnya adalah siswi. Ya, siswi berarti untuk halnya kita pilih yang uh, mu'anat dan mufrad. Begitu, oke? Okay? Air. Yaitu mutakhiratan. Jadi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, Rojaat atau minal madrasati mutaakhiratan. Rojaat atau libatu atau kalau disambung Rojaati tolibatu minal madrasati mutaakhiratan. Siswi itu pulang dari sekolah dalam keadaan terlambat. Dalam keadaan ini tidak ada bahasa Arabnya. Itu adalah konsekuensi terjemahan dari hal ya memang cara menerjemahkannya adalah dalam keadaan gitu ya baik hai insyaallah <tuh> kita lanjutkan nomor 38 Pak Agus Lim silakan Pak Agus Lim Saat ini Zainab sedang mencuci piring di dapur. A. Yagasilu. B. Tagasilu. C. Tagasilina. D. Tagasilu. Nah. Jawabannya. Jawabannya Tagasilu. Tagasilu yang A. Eh, yang B. E, ya, yang, yang B, B. taksilu. Ya, e, betul. Taksilu itu bisa untuk dia perempuan dan bisa juga untuk kamu laki-laki, untuk film dorek. Jadi nanti penggunaannya melihat konteksnya. Gitu, oke? Nah di sini sedang membicarakan Zainab. Ya, Zainab berarti butuhnya adalah dia perempuan. Sedang mencuci. Ya, berarti taksilu. Kalau yaksilu itu dia laki-laki. Taksilina kamu perempuan. Aksilu saya. Ya, jadi yang betul adalah taksilu. Baik, hai insyaAllah. Selanjutnya nomor 39 dengan Sutriman. Silakan Sutriman. Ibu-ibu ibu-ibu itu telah belajar bahasa Arab sejak dua tahun yang lalu. A. Darosti B. Darostuna C. Darosna D. Darosna yang C Darosna. Darosna ya insya Allah gampang ini Oke. ya ibu-ibu berarti banyak perempuan dan e, perspektifnya adalah goib. karena dibicarakan ya jadi mereka perempuan. Darosna gitu ya Telah belajar berarti fil Darosna. Baik insyaallah. Kalau darosti kamu perempuan ya telah belajar Darustuna kalian perempuan telah belajar dan Darusna kami atau kita telah belajar. Ayuh, insyaallah. <tuh> Nomor 40 berikutnya dengan Diana, silakan Diana. Iya, Maryam dan Fatimah adalah dua siswi paling tinggi di kelas kami. A. Atwalu tolibati. B. Atwalu tolibati. Oh, enam set. A. Atwalu tolibatin. B. Atwalu tolibatin. C. Atwalu tolibaini. D. Atwalu tolibata ini eh uh, ah jawabannya, tuh nah, At atwalu toli yang mana to yang mana tuh ustadh ya atwalu ya, kan. polibata ini kok suaranya feedback begitu Diana, atau pakai atau dua, ini. dua ini device tidak ah, eh, pakai uh, wifi oh kok suaranya, suaranya. Ini. Mantul, <laughs> ya, Kenapa kok pilih yang T Diana? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, Penjelasannya... bagaimana? Penjelasannya? Penjelasannya? Uh, musana, dua siswi. Ya, kenapa ya, kok kenapa pilih yang At Walu Tol Maksudnya, Maksudnya bagaimana, bagaimana itu? itu? Pada kali rekan-rekan yang lain, ada yang ada bisa yang... menjelaskan? Silakan. Monggo, siapa yang bayar yang... Silakan. Kenapa, Kenapa kok memilih, memilih jawaban, jawaban D. D? Baik itu, Baik Diana, itu bisa Diana bisa, bisa di mute dulu ya, bisa di mute dulu. Ya. Biar suaranya enggak memantul. <kuh> Baik. Jadi memang jawabannya adalah D atwalu talibata ini. Cuma kita harus tahu ilmunya rekan-rekan ya, -rekan, harus tahu ilmunya. Ini adalah pembahasan isim tafdil untuk ahwal yang ketiga. Ya, keadaan yang ketiga. Apa itu? Yaitu isim tafdil yang mudhof kepada isim nakiro. Ya, isim tafdil yang mudof kepada isim nakiroh, begitu. Nah. Sebentar, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita analisis ini biar kita ngerti ilmunya. Nah. Nanti, ahwal yang ketiga yaitu isim tafdil yang mudof kepada nakiroh, hukumnya satu: ismut tafdil selalu mufrad, mudzakkar zakar yakni selalu berwazan afalu. Ya, hukum yang ketiga nanti begitu. Ya. Apa tadi klausulnya atau ininya kaidahnya isim tafdil yang mudhof kepada isim nakiroh. Jadi nanti isim tafdilnya itu diidofahkan kepada nakiroh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kalimat ini kok masuk kategori yang ketiga ini? Ya, yaitu isim tafdil mudhof kepada isim nakiroh. Nah, jawabannya adalah karena dua siswi paling tinggi kata yang dibul di situ itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa dia kira-kira? Dua siswi paling tinggi itu sebagai apa kedudukannya? Nah, nah itu. Enggak, dua siswi nah, paling tingginya, tingginya semuanya. semuanya. Dua siswi itu bukan Natmanut itu. Rekan-rekan yang lain, ada yang bisa Dekat menjawab, menjawab. sebagai apa kedudukannya itu? itu? Khobar. Sebagai khobar. Khobar, khobar, betul. betul. Ya. ya, bisa, bisa dimute, dimute kembali, di. Diana. Barangkali nanti kedepannya bisa ini ya. Uh, diusahakan kalau saya bicara itu tidak memantul suaranya. <laughs> Ini agak ini ya. <laughs> Insyaallah. Nah. Dua siswi paling tinggi di dalam kalimat itu kedudukannya sebagai khobar. Sementara kita tahu yang namanya khobar itu hukum asalnya adalah nakiro. Ya, selama tidak ada faktor-faktor yang menuntutnya ma'rifah, maka kita gunakan hukum asalnya yaitu nakiro. Nah, gitu. Sehingga ya, sehingga untuk menghasilkan isim tafdil yang nakiro, maka isim tafdil itu harus diidofahkan kepada nakiro. Sebagaimana kaidah dari idofa, bahwasanya mudof kepada lafat yang nakiro, maka mudof itu juga dihukumi nakiro. Mudof yang diidofahkan kepada ma'rifah, maka mudof itu juga ma'rifah. Maka di sini kita butuhnya mudof itu mudhof ini nanti ditempati oleh isim tafdilnya. Bagaimana caranya mudhof itu bisa nakiroh? Nah, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Mudhof itu diidofahkan kepada lafat yang nakiroh. Yaitu apa? Toli Nah, itu ya. Itu adalah nakiroh. Nah, gitu. <tuh> Sehingga karena kemudian isim tafdilnya diidofahkan kepada nakiroh, maka masuk ke dalam ahwal yang ketiga ini, nah, gitu loh ya. Jadi kita harus tahu seluk-beluknya latar belakangnya kenapa. Kalimat ini kok dimasukkan kategori ahwal yang ketiga. Nah, jawabannya itu tadi. Ya, karena lafat yang dibuat itu sebagai khobar. Khobar itu butuhnya nakiro. Sehingga isim tafdilnya itu supaya menjadi nakiro. Karena tuntutan khobar harus didofahkan kepada lafat yang nakiro. Nah, karena isim tafdilnya didofahkan kepada nakiro, maka masuk yang ketiga. Apa akhwal yang ketiga? Bisa dilihat di dalam itu dia ada di sana penjelasannya. Isim tafdil yang mudof kepada isim nakiro. Nah, itu akhwal yang ketiga. Bagaimana hukumnya? Satu, isim tafdilnya nanti selalu berwazan afalu. Ya, berwazan afalu itu maksudnya adalah tafsir dari mufrad mudzakkar nakiroh. Nah, itu adalah bentuknya afalu. Jadi mau kayak apapun mutadanya kalau kaidah yang ketiga ini yaitu isim tafdil mudof kepada isim nakiroh, maka nanti ya isim tafdilnya selalu berwazan afalu. Cuma yang menjadi masalah adalah mudhof ilahnya. Nah, ini aturan yang kedua yaitu al mufaddal alai al mufaddal alai itu adalah bisa dikatakan nama lain dari mudhof la dari isim tafdilnya itu al mufaddal alai namanya nah al mufaddal alai itu harus mutobik mutobik itu mencocoki dengan al mufaddal dalam hal jenis dan adat nah al mufaddal itu tidak lain adalah mubtadaknya oke muktadaknya. nah di situ Al-mufaddalnya adalah Maryam dan Fatimah, dua perempuan. Ya, dua perempuan, sehingga menggunakan apa? Talibataini. Nah, gitu, oke. Okay. Jadilah jawaban yang betul adalah atwalu Ad waalu talibataini. Yang D, baik, hai, insyaallah. Nah. <tuh> Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yang 41, ya. Jadi, lafat yang dibul, tentukan irobnya. Perintahnya begitu: lafat yang dibul, tentukan irobnya. Selanjutnya, dengan Abdurrahman, silakan. Uh. Semoga Allah menjaga para pemuda yang memiliki semangat untuk belajar agama. Ya. Hmm, jawabannya A. Marfu B. Mansub, C. Majrur, D. Mabni. Uh, jawabannya B. Perlu kita manjub. disclaimer dulu ya bahasanya yang memiliki di sini nanti menggunakan du dan kawan-kawannya itu ya menggunakan du dan kawan-kawannya jadi maksudnya ini adalah du yang berposisi sebagai naat Begitu ya nah. sebagai naat baik betul Jadi jawabannya pak Abdurrahman Eh, mansub betul Eh, mansub betul ya kenapa karena sebagai naat dari dari para pemuda para kan? pemuda Para pemuda kedudukannya apa? Sebagai apa? Uh, Semoga Allah menjaga para pemuda. Sebagai apa para pemudanya? Uh, itu ya, uh, Anu ya, Ustaz. Itu kan la'ala ya, Ustaz. Bukan. Semoga di situ doa itu pakai fiil. Langsung pakai fiil, enggak usah oh. pakai la'ala. Pakai hafizha langsung. Oh, eh, ya itu kan kita misalnya mengatakan hafizha Allah nah gitu ya. Nah, Allah semoga Allah menjaga. Ya, sebagai apa? Maful bih. Be Maful betul ya, insyaallah. Makanya kemudian mansub sehingga yang memiliki itu juga mansub. Kira-kira bunyi yang memilikinya nanti apa, Pak Para pemuda itu Dawu saja, Dawu saja. Dawu, baik. Dawu itu masih posisi Marvo, Kalau mansupnya apa? Dawi, ya, Ustaz. Dawi betul. Yaitu sama seperti jamak mudakar salim ya. Salim. Nah, sama seperti jamak mudakar salim. Taib khair insyaallah. Nah, mohon kita lanjutkan. Jadi nomor 41 jawabannya adalah B mansub. Selanjutnya nomor 42 dengan Haris silakan Haris. Siapa yang membantu kami untuk memahami pelajaran ini? A marfu B mansub C fi Rafin D fi Nasbin D start fi Nasbin Ya, fi mahali nasbin. Kenapa kok memilih fi mahali nasbin? Bukan mansub. Karena dia isim bab nistat domir. Nah, nu. Domir, ya betul. Domir termasuk mabni. Jadi istilahnya harus menggunakan fi mahali. Ya. Tidak boleh langsung bilang mansub. Ya, fi mahali nasbin. Kenapa itu kok mansub kira-kira haris? Kedudukannya sebagai apa? Uh, maf'ulun maf bi khair insyaallah. Jadi nanti kira-kira menggunakan domir tipe apa? <laughs> uh, nasab mutasil. Betul, domir nasab mutasil. Maf'ulun khair insyaallah. Domir nasab mutasil na kedudukannya sebagai maf'ulun bi, i'rabnya fi mahali nasbin. Gitu, oke, insyaallah. Baik, kita lanjutkan setelahnya nomor 43. Dokter Anang, silakan. Anang. nomor 43. Bisa dinaikkan sedikit. ya Terima kasih. Monggo, silakan. Sepeda yang di depan rumah kami adalah milik Ustadz Mahmud. A A. Fimahali Rokin. B. Fimahali Nasbin. C. Fimahali Jarin lima benih. Nah. Kalau saya kemarin jawab c Ustaz, salah tapi lima <laughs> kali jarin karena saya kira dia Ustaz. Yang lima kali nanti yang mana? Yang ini bukan macer ya? Apa kira-kira jawaban yang betul? Nah, makanya kita harus tahu dulu kedudukannya itu sebagai apa itu. Milik Ustadz Muhammad, milik Ustadz Mahmud. Ustadz kedudukannya mudah. sebagai apa? Kira-kira di situ. Sepeda Keduduk. yang di depan rumah kami adalah milik Ustadz Mahmud. Ini adalah konsep apa dulu secara keseluruhan? Sepeda yang di rumah kami. Konsep apa secara keseluruhan? apa Barustad mubtada khobar betul tapi karena ada silah mausulnya maka masuknya kepada konsep silah, oh, silah masul, mausul. Ya. mausul ya nah dan di dalam silah mausul itu juga ada mubtada dan khobar kan empat unsur utamanya itu ya mubtada silah mausul, mubtada, mausul silah dan khobar nah untuk milik Ustadz mahmud ini sebagai apa kedudukannya sepeda uh, iya. nah, betul, sebagai khobar, informasi. ya mm. Informasi mengenai apa? Mengenai sepeda. Jadi kita hendak menginformasikan tentang sepeda. Apa informasinya? Milik Ustadz Mahmud. Nah, begitu mm. maksudnya ya. Mm. Kemudian yang di depan rumah kami, yangnya itu nanti berisi si mausul. terus di depan rumah kami itu silahnya. Gitu ya. Nah. Mm. Terus milik Ustadz Mahmud itu sebagai khobar. Khobar irobnya selalu? Marfu. Marfu, ya. Tapi karena di situ berupa rangkaian jermajrur, maka tidak boleh bilang marfu. Melainkan apa? Fi mahali Betul. Nah, begitu ya caranya ya. Yes, Jadi sr. langkah pertama memang harus diketahui dulu kedudukannya apa itu. Ya, kata-kata itu dalam kalimat. Ya, yeah? baik. Jadi milik Ustadz Mahmud itu sebagai khobar. Khobar itu irobnya selalu marfo. Tapi karena milik Ustadz Mahmud itu berupa rangkaian, jadi nggak boleh bilang marfo, melainkan fi mahali raf'in. Ya, mabrak insya Allah. Berikutnya dengan Abdi, silakan. <tuh> Siapa pemuda itu? Sepertinya pemudi, ya? dia... Eh, Antum pemudia. dikasih pemudi, kalau maunya pemuda. Ya? <laughs> Siapa Lengar. pemudi itu? Sepertinya dia adalah anak perempuan Dr. Yusuf. Ya. A. B. B, B C. Marfu. D. Ah. Jawabannya B, Ustadz. B. Fi mahali nasbin. Kenapa kira-kira? Penjelasannya bagaimana? Fi mahali karena dia domir. Yang pertama, yang kedua, kedudukannya sebagai isimnya inna. Kalau nggak salah, salah. Isim inna. Ada inna hmm. di situ. Apatnya apa, Ustaz? <laughs> sepertinya oh itu apa? Nah, sepertinya apa? <laughs> Zona apa inna, Ustaz? Oh dona dona itu artinya nah. mengira. Sepertinya. Nah. Ini akhwatnya inna, tapi apa bunyinya seperti ini, sepertinya itu. Ka ka -na. oh anna, ka anna ya Ustaz. Ka anna betul. Nah itu ka ya. Ka anna, sepertinya Isimnya itu ana. ka anna ya, betul. Jadi dia nah. itu sebagai isim ka anna. Isim ka anna nah. mansub gitu ya, mansub. Nah sesuai dengan amalannya tan sibul isma wa tarfaul khobar. Tapi karena berupa domir maka tidak boleh bilang mansub melainkan fi mahali nasbin. Baik, khair salah. Nah. Kita lanjut 45 g dengan Fathi, silakan Fathi. sesungguhnya di kampus kami terdapat 1000 mata. di kampus kami terdapat seribu mahasiswa baru pada tahun ini. Um. Ah. A, yang di, A, di yang B, di mahal li yang C, mansuh, dan D, majurur. Apa jawabannya? Okay, C. Mansub, Mansub. Kenapa kok mansub? Uh, sebelah setelah. Hmm. Hmm. Bagaimana penjelasannya? Kenapa kok pilih mansub? Apapun pilihan Anda tetap diinterogasi. <laughs> <laughs> karena uh, uh, karena apa mak makulun maf bisa <laughs> <laughs> Mafulun itu artinya apa, Fati? Objek. Ah, yang apa yang, dimaksud yang dengan biser. objek atau maful itu? Yaitu pihak yang terkena perbuatan. Itu namanya maful di situ tidak ada fi'il. Jadi mohon maaf ya, istilahnya itu jangan dikit-dikit maful. Tiap ada yang mansub selalu pikirannya maful. <laughs> ya. Mansub itu kan banyak jalan, tidak hanya sebagai maful saja. Di dalam kalimat itu tidak ada fi'il. Jadi tidak ada fa'il, tidak ada maful. Ya, Fatih. Tenang, apa? Khobar. Khobar. Khobar, khobar irobnya selalu. Langsung. Lo ini. Khobar apa ini? Khobar Mubtada. Ya, Mubta... Khobar itu kan irobnya Marpo. ya. Oke, okay, Baik, mungkin kita coba minta bantuan, ya. Istilahnya call a friend. <laughs> Ayo. Kelihatan jadulnya kalau gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Dio barangkali Dio. Eh Dio mana Dio? nggak hadir. Gibraltar maksud saya kok. Pangkling sama Dio. Silakan Gibraltar. Apa Ustaz? Bantuan gimana Ustaz? Iya itu tadi. Menurut pendapat Antum jawabannya apa dulu? Soal nomor 45 itu. Di kampus kami terdapat seribu mahasiswa baru pada tahun ini. Seribu mahasiswa. Nah, yang ditanyakan mahasiswanya yang di-build, apa itu mahasiswa itu? Sepertinya Majrur, Ustaz. Majrur. Kenapa penjelasannya? Dia ada, dulu lupa nama adatnya ada apa, Ustaz. Pokoknya karena dia itu angka seribu, maka hmm. dia polanya hmm. seperti mengadopsi mengadopsi hidupah. Idofah, betul. Iya. Namanya apa ya. Ustaz? Namanya adat apa Ustaz? Ofman. Itu termasuk adat mufrod seribu. Adat mufrad. Ya. adat mufrod itu angka yang tidak berupa susunan. Maksudnya terdiri dari satu angka saja. Ya, nah, mulai dari angka 1 sampai 10 itu juga termasuk adat mufrod. Pokoknya adat yang hanya terdiri dari satu angka itu namanya adat mufrod angka 100, angka 1000, kemudian bilangan ukut ya 20, 30, 40 sampai 90 itu juga termasuk adat mufrad. Ini Fathia, mana Fathia tadi? Jadi 1000 mahasiswa itu kan penerapan angka 1000 Angka 1000 itu mengadopsi konsep idofah. Seribunya sebagai mudof, ya mahasiswanya sebagai mudof ilai mudhof ilaih selalu majrur. Ya. Seribunya enggak usah kita hiraukan karena enggak ditanyakan. Yang ditanyakan mahasiswanya. Mahasiswa di situ kedudukannya sebagai makdud dari angka seribu. Konsepnya idofa sehingga mahasiswanya itu sebagai mudhof Ya, mudhof ilaih majrur. Baik, hai insyaAllah. Baik, insya Allah. Nah, kita lanjutkan nomor 46. Tadi setelah Fatih ada EF, silakan F. Lafaz berikut ini termasuk jamak mana salim. Kecuali nah. Zawjatun Aswatun Ko'iratun Samawatun nah. kemarin tuh saya Tak kebaca jawaban saya A. Ah. Kira-kira yang mana yang benar? Ya, kalau bukan... Apa syarat dari zaman mana salib itu apa F? Uh, syaratnya memiliki tambahan alif alif nah, dan ta. alif dan taknya itu adalah alif tak zaidah alif tak tambahan bukan alif tak asli Ya, khair insya Allah jadi bisa kita cek. Zaujatun itu alif taknya tambahan, apa sih indikator kalau alif taknya itu asli atau tambahan? Kalau alif taknya itu tambahan, seandainya alif taknya itu dibuang, maka akan kembali ke bentuk mufradnya. Ya, zaujatun, alif taknya kita buang, menjadi apa? Zaujatun, jadi mufrad to alif taknya kita buang menjadi to menjadi tak putoh biasa sama watun alif taknya kita buang ya menjadi samaun menjadi mufrad tapi kalau aswatun alif taknya kita buang gak ada kata aswun aswun itu bukan bentuk mufrad Aswatun itu adalah bentuk jamak dari sautun. Dan ini ada materinya di modul DL1. Ya. Jadi hakikatnya ini memang kita ambilkan dari DL1, pelajaran DL1. Aswatun itu adalah bentuk jamak dari sautun dan itu bukan jamak muana salim melainkan jamak taksir. Kenapa? Karena alif taknya itu alif tak asli, nggak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan alif taknya itu nggak menjadi aswun, ya sehingga bukan jamak muana salim. Begitu ya, F ya, 6. Baik, kita percepat rekan-rekan, okay? karena waktunya sudah agak mepet. Selanjutnya, nomor berikutnya 47. Yang belum tadi, siapa? Ferry ya? Ferry mana? Iya, Ferry. Silakan, Ferry. Lafaz berikut ini yang termasuk isi adalah A. Pemuda B. Usama C. Hakim D. Faisal ya. Menurut saya ada dua, satu Usama dan Faisal. <laughs> Usama itu bahasa Arabnya apa? Ferry. Us Usama Usamatun Usama -tun. Oh, begitu pantesan kok bilang saya mau jawabannya ada dua ya. Usama itu gini, Ferry ya. Nama itu kalau ada tak marbutohnya itu nggak boleh ditanwin, ya. Ini sudah kita pelajari juga di DL1. Ya. Jadi usaha batu. Nah, tidak boleh ditanwin. Karena tidak bertanwin, maka bukan termasuk isim mufrad. Tapi isim apa, Ferry? Kalau tidak bertanwin. Isim apa yang tidak bertanwin? al ismul layan. la layan ladzi Oke, gitu ya. Pemuda al-fata itu semaksur. Ya, isim maksur Usama tu, al layan Hakim itu bahasa al qadi isim mangus. Sedangkan faisol itu faisolun ada tanwinnya. Ya, maka masuk kategori semukot. Ya, jadi jawabannya yang D. Baik. Kurang dua poin, kita kembali berikutnya ke Abdul Khair. Silakan. Pernyataan pernyataan berikut ini yang salah terkait al asmaul khomsa adalah a memiliki syarat umum b unsur utama padanya adalah huruf al wawu c tidak bisa diidopakan kepada isim zahir d termasuk isim muqrob yang nah. oh, salah yang salah yang mana itu hmm tidak bisa didofakan kepada isim zohir. Ya betul, Ya, ya. karena alas malukomsa bisa ya didofakan kepada isim zohir. Seperti Abu Hurairah, Abu Bakrin itu juga termasuk alas malukomsa. Ya, jadi yang penting depannya Abu, Aku, Hamu, Fu dan Du. Belakangnya apa terserah mau domir mau isim Zohir, bebas ya itu adalah alasmaul khomsa memiliki syarat umum betul unsur utama padanya adalah huruf al wawu betul dan termasuk isim juga betul ya jadi yang salah adalah yang c baik kemudian nomor berikutnya pak budi silakan pak budi nomor 49. Huruf yang ketika berharokat fathatain fathatain tidak perlu dibeli alif adalah Alif lazim ah tak marbuto Hamzah ya tak marbuta Ustad tak marbuto betul kain itu mutlak tidak perlu diberi tanda alif ya ketika fathatain Nah, kain terakhir dengan Firman silakan Firman nomor 50 berikut ini termaksud har harful jawab kecuali a hal b bala che naam de la al al baik itu adalah harful istighfar, ya harful istifham baik khair insyaallah ya. Bacanya bala ya, jangan bala. Nanti bala itu musibah. ya, <laughs> ya saya paham itu lokat ya. <laughs> Coba berusaha untuk ini ya. Lebih baik. Khair <laughs> insyaAllah. Wabarakatuh. Wabarak. Baik, juga dulu rekan-rekan. Ada yang perlu disampaikan, barangkali sebelum ditutup majelisnya. Insya Allah, besok kita fokus lagi ke pelajaran sorofnya. ya. Saya oh, anggap tanya. untuk kemarin sudah selesai, gitu ya, untuk sorofnya itu. Jadi, besok insya Allah kita belajar otak atik lafat dulu, ya. Nanti, kalau sudah selesai semuanya, insya Allah mungkin kita mulai setelah lebaran nanti insya Allah ya kalau Allah mudahkan ya kita mulai masuk ke sorof iqlal okay? jadi harap disiapkan buku sorof yang warna hijau itu ya okay? warna hijau yang bahasa melayu itu insya Allah akan sering kita pelajari. J silakan ada yang bertanya. Tanya Ustad. Ya Bengkel. Iya sederhana Ustad masalah uh, isi murof itu kan ada uh, apa fuka dengan famun itu Set, yang yeah. artinya mulut itu kenapa enggak e, famuka gitu Set. Boleh itu pilihan. Nah, boleh ya. Oh, pilihan. Ya, pilihan, itu pilihan. Jadi gini. Mulut itu ya aslinya adalah famun aslinya bahasa Arabnya. Ya, nah, Kalau kita menghilangkan mimnya nya ya menghilangkan mimnya nya kemudian didofahkan, maka harus dimunculkan wawunya. Jadi bukan cuma fuka, gitu ya, tapi fuka dimunculkan wawunya. Karena muncul wawunya, maka itu kan ya menjadi ciri khas dari alas maul komsa, ya, nah gitu. Jadi kita boleh memilih. Ketika kita bicara mulutmu boleh yang fuka, boleh famuka. Dengan konsekuensi kategori isimnya berbeda. Kalau fawuka itu adalah isim mufrad, kalau fuka itu adalah alasmaul khomsa. Makanya alasmaul khomsa itu ada syarat umum, ada syarat khusus. Yang syarat khusus ini belum kita pelajari. Yang kita pelajari di daerah 1 waktu itu adalah syarat umum. Yang tadi disinggung oleh Abdul Khair di pertanyaan tadi ya. Ada syarat umum. Ini berlaku untuk semuanya dari lima anggota alasmaul khomsa. Nah, syarat khususnya itu nanti ada yang berlaku untuk famun itu, dan ada yang berlaku untuk du. Ya, untuk du. Nah, yang berlaku untuk famun itu, syarat khususnya apa? Dengan menghilangkan mimnya. Kalau pengen kata mulut itu masuk menjadi alas maul Begitu ya, Anas ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, ya. Jadi boleh. Boleh famuka, boleh fuka. Begitu. Dari fuka itu hakikatnya adalah berasal dari famun. Cuma ketika meme-nya dihilangkan, kita pilih meme-nya dihilangkan, maka menjadi alas maul dengan memunculkan wawunya. Kalau kita pilih yang famuka boleh, boleh tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya masuk kepada isim mufrad. Begitu, oke. Hai, insya Allah. Ada lagi, silakan. Oke, monggo, Pak Budi. Ustaz kalau kita menyatakan kepemilikan yang sudah kita pelajari itu kan ada li, ada inda, lalu Oke. ada zu. Nah, kalau ladai itu ikut yang mana, Ustaz? Oke, lada itu nanti ada materinya di dl 3, Pak Budi. Oh. Lada itu sama plek dengan inda baik dalam hal makna dan fungsinya. Ya, Jadi sama-sama sebagai dorof dan sama-sama istilahnya itu Bermakna memiliki, nah, gitu ya. Lada itu juga bisa bermakna memiliki, sama seperti indah, bisa juga bermakna di sisi, nah, gitu. Pokoknya, lada itu sama plek dengan indah, oh. ya. Apa yang ada pada indah itu ada pada lada, nah, gitu, sama-sama sebagai dorof, ya. yaitu dorof makan. Kalau indah itu bisa dorof zaman, ya. Sedangkan lada itu doroh makan, tapi sama-sama sebagai dorof, sama-sama artinya bisa memiliki, bisa artinya di sisi, di samping, di depan. gitu ya. Okay? Misalnya dikatakan Muhammadun ladal bab. Muhammad di depan pintu. Begitu artinya. Sama seperti Muhammadun indal bab itu juga boleh diartikan di depan pintu. Di sisi pintu, di depan pintu tergantung konteksnya nanti. ya. Okay? Begitu Pak Budi ya? Yeah, Jadi enggak. lada itu sama dengan indah. Baik. Ada lagi silakan. Oh, Sudah ya? Ya. Oh, ada lagi silakan Abdul Rahman. Uh, set, terkait yang lakin dan walakin ini set, kalau semisal lakin pada posisi ya sebagai harfu istidrok ya uh, kapan pemakaiannya itu dibedakan sama walakin set, atau terserah atau tinggal pilih ada syaratnya set. Gimana tadi pertanyaannya? Lakin? Lakin kan bisa sebagai atop, sebagai huruf atop, atau posisi drop? Nah, misal posisinya dia sebagai posisi ap drop, apakah dia eh, bisa langsung digantikan walakin atau tinggal milih gitu loh. Ya, nah, ya. kalau lakin itu pada posisi-posisi yang memenuhi syarat sebagai huruf atop maka tidak boleh menggunakan walakin karena walakin yang kemasukan wa itu tidak sah sebagai huruf atof. Nah, gitu. Ya. Misalnya apa? Lakin itu supaya terpenuhi syaratnya sebagai atof. Satu, yang jatuh setelah lakin itu tidak boleh berupa jumlah. tapi suaranya hilang Ustaz. Iya, ya ma ma maaf eh, sinyalnya hilang. Begitu jawabannya Abdul Rahman ya. Belum terjawab ya, Ustaz. Suaranya suaranya putus. Iya, itu tadi sudah saya terangkan. <laughs> ya, tadi sudah selesai terus sinyalnya hilang tadi ya. Jadi pada posisi-posisi yang memang bisa digunakan lakin karena memenuhi syarat sebagai huruf atof, maka gunakanlah lakin, jangan menggunakan walakin. Ya, karena kalau walakin itu, ada wawunya itu merupakan pembatal dari atof. Ya, pembatal dari lakin sebagai atof. Intinya begitu ya, Dermani nah, ya. Nah, makanya insya Baik. Kalau ini, kalau statusnya memang tidak terpenuhi syarat sebagai arabut atau berarti boleh pakai walakin atau lakin juga. Iya, kan? betul, betul. Ya. Hmm. Makanya misalnya yang jatuh setelah lakin itu kok merupakan fiil. Nah, fiil itu kan jumlah ya kan? Jumlah. Maka boleh menggunakan lakin, boleh walakin. walakin. Karena tidak dalam posisi sebagai atrof, jadi bebas. Ya, murni sebagai istidrak saja. Baik. Demikian rekan-rekan ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.